Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih sudah mengklik tombol video ini. Ada story apa hari ini? Jadi hari ini Mami mau bikin roti tawar. Terima kasih yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Mami Dia Story. Support terus channel ini dengan mensubscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan mengaktifkan loncengnya, jadi Moms dapat notifikasi kalau misalnya Mami upload video terbaru. Jadi Moms bisa jadi orang yang pertama nih yang update tentang konten-konten apa aja yang Mami buat. Oke, sekarang Mami akan lanjut apa aja sih bahannya dan bagaimana caranya bikin roti tawar dengan bahan yang ekonomis tapi hasilnya maksimal. Buat yang pemula, ini cocok banget buat kamu coba di rumah, oke? Ini dia bahannya. Kita akan ke tahap untuk pembuatan adonan rotinya ya Moms ya. Simak videonya sampai selesai ya Moms, biar Moms bisa langsung coba praktek di rumah. Oke. Sekarang kita akan uleni adonannya. Sebelumnya Mami siapin juga loyangnya, Mami oleskan margarin. Untuk yang mau tahu Mami beli loyang di mana, klik tombol video ini ya Moms, unboxing berbagai macam loyang. Oke, sekarang Mami uleni ya. Kalau misalnya masih lengket, kita bisa taburin terigunya sedikit aja ya Moms.
Sekarang kita akan oven. Mami ya, kasih waktu 25 menit di tahap awal ya. Api bawah aja dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan 10 menit kemudian Mami pakai api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Jadi totalnya Mami ngoven 35 menit. Ini dia Mams, roti tawar ala Mami Dias. Oke, sekarang Mami mau potong rotinya. Ya, Mami mau lihat dalamnya. Karena bagian luarnya ini udah enggak komentar lagi. Karena ini udah bagus banget menurut Mami. Hati-hati juga ya kalau kita lagi motong gini, jangan ngelamun. Jangan mikirin apa yang enggak kita punya gitu. Fokus sama yang kita punya aja, yang di depan kita gitu. Apa sih? Oke, Mam, hasilnya wow. Bagus banget ya, Mam. Serat rotinya cantik ya. Jadi enggak cuma di luarnya aja, ternyata dalamnya pun ya Mami potong ini matangnya bagus. Dan bentuknya lucu ya, Mams ya. Bener-bener kayak roti-roti yang dijual di sana lah, di luaran. Jadi Mams bisa banget coba di rumah nih, Mams. Oke. Karena Mami juga udah ada selainya ya. Mami ini bikin selai yang kemarin, selai srikaya. Gimana resepnya, Mam? Bisa juga cek di video ini ya, resep membuat selai srikaya rumahan. Oke, Mami coba, Mami pakai selai. Pastinya ini enak banget. Saatnya Mami mau cobain. Oke, tuh rotinya emang potongnya Mami agak besar ya. Tebel gitu. Enak banget Mam ya. Ini bener gak usah diragukan lagi. Mam bisa cobain sekarang juga ya. Dan selainnya juga bisa bikin sendiri. Ataupun Mams pakai variasi lain sesuai selera Mams aja. Oke, Mams, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau Mams berhasil, jangan lupa untuk share juga resep ini ke sosial media yang Mams punya. Jangan lupa untuk komen dan like videonya. Oke, Mams, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.